Yo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is old Luqman. Oh, shit. Tak boleh salah. Pelik aku. Okay guys, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Hasif Meka. Dan kali ini kita bawakan reaction lagu. Okay, memang ramai dah kat luar sana reaction lagu local to local. Dan ini aku bawakan khas untuk anda. 9 ke local. Cik, no adab. So, lagu baru aku banyak dah tertinggal ni sebab aku busy sikit dengan kerja-kerja yang alhamdulillah, orang kata apa, tidak putus-putus rezeki, syukur kepada Allah SWT dan juga korang jugalah. Terima kasih kerana sentiasa support. Yang belum tekan lagi button subscribe, tekan je button subscribe, tekan button loceng untuk aku muncul di setiap notifikasi anda. Ha, begitu ceritanya ada. Okay, banyaklah scene-scene rap aku dah terlepas sekarang. Kali ni aku nak cover satu lagi. Bukan cover lah actually. Actually reaction. Aku tak pernah dengar, cuma aku tahu dia lalu kat timeline aku. Lalu notification aku. Okay, Black Hat Cat Records ada keluarkan lagu Luqman Podolski, Kalau Kau Rindu. Apa tu? Apa yang nak dirindunya? Tapi kita buangkan masa. Let's go. Let's get it. Let's go. Aku suka Luqman Podolski ni sebab satu je, dia Black Hat record ni kan. Luqman Podolski, dia punya video, dia macam old school punya video tau. Dia bagi aku, jarang kita jumpa old school punya type kan. Tapi dia seronok lah. Tengok Luqman Podolski, dia naik dengan Vine tak silap aku. Video-video dah lama dulu naik dengan Vine. And then dia banyak buat video-video yang kelakar-kelakar, short film, short story punya Luqman Podolski. Dan sampailah dia berjaya sampai sekarang lah. Sekarang ni dia dah terlibat dengan lagu rap juga. Alright, so here we go. Kalau Kau Rindu. Nah, aku suka Luqman Podolski sebab dia pandai buat reaction muka tau. Dia pandai buat reaction yang kelakar bagi aku lah. Bagi orang yang macam aku suka. Lepas tu video-video klip dia macam sebelum ni kan, seorang kan, makan-makan pun seorang apa semua kan. Dia menggunakan ideologi video yang orang kata apa, tak boleh nak expect. So, tak selalu orang buat yang jenis yang kalau bila kita buat lagu tu, mungkin kita nak tayangkan culture sesuatu tempat ataupun scene sesuatu bidang tu macam ni. Tapi dia mau kepada macam jenaka punya video clip tau. Tengok ni, tengok lah, pakai bunga kat muka. Dan kalau kau rindu, engkau boleh teks aku, engkau boleh call aku. Damn, aku tak pernah dengar suara dia macam ni. Kalau kau rindu, bapak lah. Lagu macam type macam, aku tak pandai sangat pasal music ni kan. Tapi lagu dia tak macam sebelum ni. Sebelum ni terus rap eh. Tapi ini kali ni macam ada irama sikit, harmoni sikit. Dia usah lah. Kau tengok lah. Dia boleh buat video tag macam ni. Wallah, dia boleh buat kelakar-kelakar. Aduh, dia ada personality lah. Aku suka sebab dia satu watak, satu orang boleh buat pelbagai watak Luqman Podolski lah aku rasa. Dalam banyak-banyak dia, sekarang ni pun dia dah buat main apa, Facebook gaming, main game-game pelik dia lah. Ramai juga viewer dia. So aku suka lah dia ni seorang yang macam mana, humble lah. Sebab aku tak nampak dia macam ada kontroversi sangat pun. Kontroversi macam orang lain eh. Dia jadi yang jenis aku yang humble lah kan. Walau beribu batu, dan kalau kau setiap hari jujur rasa nak jumpa. Kat sini aku rasa macam ada something yang very bad. Setiap hari itu ada, I'm not sure this is tissue ni, nampak macam ni, macam cakap jujur rasa nak jumpa. Kelakuan kau buat aku tak boleh lupa. Dan dia masa buat apa aja suara now. Oh, dia balut hadiah. Damn, aku dah
Aku dah double meaning lah kat sini, anjing. Korang? Dan aku pula di ibu kota, tertanya. So untuk awet dia ni, waktu ni kau ada di mana? Dan bila saja peluang aku ada line, sudah tentu kau yang aku nak FaceTime. Aku je sanggup. Damn, kau tengok jenaka apa dia bawa. Kau dah VC ataupun Skype ke apa, tiba-tiba ada lah ni, kau bercakap kat sini pula pakai menggunakan cawan kertas ni. So dia banyak keluarkan idea-idea yang dalam video ni, yang banyak keluarkan idea-idea yang lama-lama. Dipuji, tak mau kau sorang dan sunyi. Kalau aku rindu hanya ada foto, biar take it slow, jangan selama. Aku ready kian masa, baby itu for sure. Dan kalau kau rindu, engkau boleh. Aku tak tahu siapa perempuan ni. Aduh, kesian lah dia. Dia tak dapat marketkan muka dia sebab tertutupi oleh bunga-bunga. Beribu batu. Oh ni, aku minat part ni. Lali lali. Damn. Walau beribu batu dan kalau kau, yeah. Hai, siapa tahu siap. Who's that girl dekat sini? Siap? Who's that fucking girl dekat sini? Luqman, kau main kayu dua ke? Kalau kau rindu, dan kalau kau rindu, engkau boleh teks aku, engkau boleh teks aku, walau beribu batu lagi. So kat sini dia, aku rasa dia tak banyak macam rap sangat, dia banyak menyanyi je aku rasa. Betul tak? Sokong tak? Tapi apa pun, aku suka dengar. Dan aku suka video klip yang dibawakan. Very clean lah bagi aku. Kelakar, kelakar. Dan kalau kau rindu, engkau boleh teks aku, engkau boleh call aku. Hai? What's that bro? Kau dah usaha banyak-banyak, tiba-tiba laki perempuan ni dengan orang laki lain pula. Walau beribu batu lagi, lila lila nah, walau beribu batu. Dan kalau kau, yeah, kalau kau rindu, hey. Damn, black, black hat. Haa, tu dia, black hat. Is that all? Kau nak cakap pasal apa ni? Bila kau duduk kat tengah tu, sebelah sini. Yeah! Aku dapat, babe! Sebelah cahaya kemudian, sebelah kesedihan. That's a good... The good... Orang kata apa? The good... Orang kata apa? Alamak, aku tak ada idea. Bagus lah, dia punya plot twist. Yes, plot twist. Ah, baik. Alright. Thank you guys. Kalau korang suka, kau boleh subscribe channel aku. Subscribe Blackhead Record Cat Record TV. Apa benda ni? Blackhead Cat Records. Jangan lupa subscribe dia. Subscribe aku juga. Terima kasih, kita jumpa the next reaction. Assalamualaikum.